Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pink. Nah, sahabat Dapur Pink, maaf ya, baru kali ini untuk upload video lagi. Nah, di video kali ini saya akan membuat puding pandan susu sederhana tapi anti galau. Yuk, langsung saja untuk cara membuatnya. Nah, pertama-tama satu bungkus agar-agar warna hijau. Jadi bahannya ini simple, cuma 3 bahan saja. Kemudian susu SKM saya pakai 2 bungkus. Boleh lebih ya jika suka. Kemudian gula pasir kurang lebih 6 sendok makan, tapi boleh ditambah jika suka manis. Oke. Nah, kemudian selanjutnya air putih 600 ml. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita aduk-aduk lalu kita didihkan. Nah, sahabat Dapur Pink, karena di sini rasa pandan, jadi saya kasih pasta pandan secukupnya. Secukupnya aja sesuai selera ya. Aduk-aduk terlebih dahulu, lalu kita didihkan. Thank you.